Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto Lepalaban, tepat guna putra, kikuk-kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua, selamat malam buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya Le, saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan semoga ya Le ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Le ya, kita sudah on seperti biasa. Monggo buat pale-paleku yang mau servis, yang mau main ke showroom, mau main ke bengkel, silahkan. Tinggal klik aja mapnya di tempat guna putra, langsung sampai di tempat kita. Nah, alhamdulillah kebetulan malam ini kita punya unit yang super joss. Kali ini ada Ford Ranger XLT, CC-nya 3200, sudah di-upgrade jadi F150, super ganteng. Warnanya hitam, asli Jakarta, 2014, pemakaiannya 2015. Super ganteng. Mobil ini kita buka dengan harga 540 juta. Monggo nanti buat pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Selain ini kita juga ada beberapa stok terbaru. Monggo nanti buat pale-paleku yang pengen cek, silahkan WA di nomor tersebut. Ada Ford Ranger 2010, ada Strada Triton, ada Navara juga, lengkap lah. Monggo tinggal cek di nomor yang kita sebutkan tadi. Kita langsung cek, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah, Ford Ranger XLT ya Le ya, CC-nya 3200, sudah full upgrade dan kita bakal absenin apa saja yang sudah dipasang di mobil ini. Kita bakal infoin buat pale-paleku semua. Siapa tahu nanti ada pale-pale yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708 ya. 540 juta, super ganteng ya, asli Jakarta, seperti itu. Oke, buat pale-paleku semua yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudihartanto88 ya. Oke, seperti biasa ya, ya Ford Ranger ini Ford Ranger T6 biasa, tapi CC-nya 3200. Nah, kebetulan untuk variasinya sudah dirubah bentuk jadi F150 yang terbaru. Seperti itu. Kap mesin, fender, over fender, inner fender, headlamp, grill serta bumper dan juga cover mesin bawah yang sudah dipasang ya. Kebetulan lampunya sudah pakai yang model Vilan ya, seperti ini. Grillnya lebih besar. Fendernya sudah plastik ya, Le ya. Mantep pol ya. Terus untuk kaki-kaki sendiri, untuk mobil ini peleknya pakai ring 20 seperti biasa ya. Bannya pakai Toyo ya, ukuran 35 x 12,5 ya, lebar. Jadi mobil ini enggak pakai adaptor. Jadi buat palek-palekku yang kepengen ngemodif,
kepengen merubah bentuk dengan pelek lebar, ini contoh hasilnya seperti ini. Joss ya. Terus rak atas sudah terpasang ya. Ini yang model kotak, talang air sudah ada. Spion pakai spion besar F150, super ganteng ya. Terus udah pakai molding untuk pintunya depan ya. Terus push step pakai punya XLS 2015. Mantap. Belakang juga white bodinya sudah plat ya. Lengkap, jadi depan belakangnya sudah plat semua. Yang terbaru rata-rata sudah plat semua kecuali punyanya Everest, karena kita juga punya Everest, like Everest F150 juga yang sedang kita proses. Mantap ya. Nih udah pakai roll barnya wheel track, terus rollernya juga sudah ada, bumper belakang sudah ada, cover belakang serta ducktailnya lengkap dengan emblem yang ada kameranya juga sudah lengkap ya. Ini untuk top lampnya seperti ini ya, ganteng pol. Sebelah kiri sama, stiker masih netral, belum ada kepasang stiker sama sekali. Monggo nanti palek-palekku yang mungkin berminat ataupun cocok dengan mobil ini, palek bisa langsung request sesuai dengan stiker yang palek kehendaki ya. Itu untuk bagian luar, kita cek untuk interiornya ya. Nah, bagian dalam seperti ini ya, Lek ya. Interior, plafon masih ori bawaan, termasuk tempat kacamatanya masih ori bawaan. Masih sangat bersih sekali, harum ya mobilnya. Jok cover MBTEC full depan belakang, termasuk untuk bawah karpetnya juga sudah dipasang, tapi ini ada dobelannya ya. Ini bawahnya udah pakai karpetnya, sudah pakai MBTEC juga. Terus kita bisa lihat ya di door timnya untuk bagian pegangan handle pintu dalam, itu kita sudah pakai water printing ya, model wood panel, termasuk nih ya. Nih Android covernya semua di water print ya. Tuh, samping kisi-kisi AC juga, ini juga nih ya, ini sudah waterprint. Jadi interiornya tetap elegan ya. 4x4 manual. Kita coba starter, kita nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ciri khas 3200 reng-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 nya itu beda ya Lek ya. Nih setirnya juga masih apik, masih apik ya Lek ya, apik, bagus ya, setirnya masih bagus. Dan ini ada juga sudah di waterprint semua ya, Android sudah. Kita coba dengar suara mesinnya. Lebih ganas ya mesinnya 3200 ini. Jadi kadang ada beberapa dari palek-palekku semua yang emang ngenyesuain ya antara bodi sama mesin. Bodinya besar, CC-nya pun juga besar ya. Mantap sekali. Joss. Oke. Itu saja ya reviewnya untuk Ford Ranger pada sore hari ini. Mohon maaf, pada malam hari ini. Monggo nanti buat palek-palekku yang berminat, palek seperti biasa bisa WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. 540 juta. Terima kasih buat palek-palekku semua. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk-kikuk.